Hai, jumpa lagi bersama saya Melki. Kali ini saya akan coba bagikan sebuah trik sederhana, tapi mungkin tidak banyak atau jarang diketahui oleh teman-teman di luar sana. Apa itu triknya? Triknya adalah membuat sebuah shortcut untuk sebuah pintasan mematikan laptop, komputer, atau device teman-teman semuanya. Apakah pintasan itu? Let's get to the point. Oke, caranya cukup sederhana, teman-teman semuanya. Di sini hanya perlu klik kanan pada desktop teman-teman semuanya. Terus boleh klik new, terus klik shortcut. Dan di sini teman-teman semua boleh langsung masukkan sebuah shortcut sederhana dengan perintah windir system 32 / light to shutdown.exe. Nah, perintah ini dimana ketika kalian mengaktifkan perintah ini atau menjalankan perintah ini, nanti secara otomatis komputer, laptop, atau device teman-teman semua akan langsung dinonaktifkan atau di shutdown gitu ya, tapi dengan style yang cukup cukup asik gitu ya. Dimana ada semacam kayak slider gitu ya. Kita langsung next saja. Oke, langsung finish. Nah, shortcutnya akan terbuat seperti ini. Jadi ketika kalian mau mematikan komputer atau men-shutdown laptop, kalian tinggal klik aja shortcutnya. Secara otomatis slide to shutdown your PC. Jadi tinggal klik geser ke bawah aja, nanti akan mati PC atau laptop teman-teman semuanya. Di samping itu, mungkin kalian pernah menggunakan shortcut Alt F4 ya. Alt F4 gitu ya. Bentar. Nah, Alt F4 bisa kayak gini atau bisa juga start shutdown gitu ya. Tapi tadi pintasan yang kalian coba untuk menghadirkan nuansa baru dengan slide ke bawah seperti tadi ya, tipe-tipe Windows, kalian boleh double klik aja. Klik. Nah, mungkin segitu aja tutorial singkat dan bisa kalian coba untuk menghadirkan nuansa yang berbeda ketika mematikan PC atau laptop kalian semuanya. Oke, till next time, as always, out of the box, my name is Melky, see you on the next video. Bye-bye.